Halo, jumpa lagi bersama gue Roni Wang. Hari ini gue bakal share resep cara membuat cireng bumbu rujak. Cireng akhir-akhir ini sangat populer di Indonesia dan mari kita buat hari ini. Lebih dahulu kita akan buat adonan untuk cirengnya. Di sini saya menggunakan tepung tapioka cap pak tani. Tepung tapioka ini banyak digunakan oleh pedagang-pedagang cireng di Indonesia. Kali ini gue akan menggunakan perbandingan 1 banding 1. Jadi 200 tepung tapioka dan 200 ml air. Kita tuangin dulu tepung tapiokanya sekitar 200 gram. Lagi. Lalu di sini saya ada daun pre yang sudah saya slice tipis, kita masukkan. Ini boleh kita aduk sekarang. Next kita akan membuat adonan basahnya. Di sini gua akan panasin air dulu sekitar 200 ml. Pastikan airnya benar-benar mendidih. Kita masukkan garam setengah sendok teh, lada putih sama setengah sendok teh, lalu kaldu jamur bubuk setengah sendok teh. Di sini saya ada bawang putih yang udah dihaluskan sebanyak 3 siung. Kita masukkan juga. Aduk. Dan yang terakhir, masukkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita aduk. Ini dia udah kental. Sudah cukup. Campurkan di tepung tapioka yang tadi. Next kita aduk hingga tercampur rata dan kalis. Adonannya cukup lengket, sepertinya di sini gue harus pakai tangan. Tenang aja, tadi gue udah cuci tangan kok. Kalau kurang, kalian bisa tambahin tepung juga, biar nggak terlalu lengket. Ya guys, udah. Next, kita akan bentuk adonan cirengnya menjadi bulat-bulat pipih kecil. Kasih tepung dikit. Sekarang kita akan bentuk. Untuk ukurannya ini sebenarnya sesuai selera ya. Segini saya rasa cukup.
cirengnya kita sisihkan dulu. Sekarang gue mau buat bumbu rujak. Di sini udah ada bahan-bahannya, simple banget. Bawang putih dan cabai rawit akan gue ulek. Di sini gue pakai 5 cabai rawit. Kalian bisa nambahin lagi kalau suka lebih pedas. Sekarang masukkan gula merah. Lalu di sini ada asam jawa, kita kasih sekitar 1 sendok makan. Oke, udah. Next kita akan masaknya bentar. Panaskan air sekitar 100 ml. Lalu masukkan campuran yang tadi. Sudah mendidih. Sausnya udah, sekarang kita akan goreng cirengnya. Cirengnya kita balik. Gak usah terlalu lama, kita angkat. Thank you for watching guys, and see you on my next video. Bye bye.